Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke, kita akan kembali mereaksi sebuah video yang direkomendasikan oleh kalian semua. Dan pada video kali ini saya akan mereaksi sebuah lagu guys. Ini judulnya Project EAR atau Project Ear. Judulnya Mara Bahaya official video clip dari channelnya Pop Sufit For You. Ini udah lama guys, 2009 yang lalu nih, 6 Maret. Saya sih pernah dengar guys ya Pop Sufit dulu ya, dulu pernah dengar kayak. Tapi sekarang udah hilang ya. Saya kayaknya belum pernah mendengarkan lagunya dia, belum pernah mereaksi lagunya belum pernah ya. Jadi ini baru mungkin untuk saya mendengar lagu dari Pop Sufit. Tanpa banyak basa-basi kita langsung lihat seperti apa videonya. Ini dia Project Ear dengan Mara Bahaya official video clip. 1, 2, 3, play. Wow. Kayak ini ya, kayak kolosal ya. Asik. Ini Pop Sufitnya ini guys ya. Ini by the way gabungan berbagai negara katanya ya. Nah ini nih Pop Sufit logo guys. Kayaknya udah ini dia sendiri ya. Yang satu lagi udah hijrah. Ini dari mana nih? Second to Mars. Wah ini kayaknya Pop Sufit nih. Oh bagian restnya ya, Stand Loco ya. Ini gitarisnya siapa ya guys? Oh sekarang Thailand. Mara Bahaya. Thailand, bahasa Thailand. Asik distorsinya nih. Oh, asik. Langsung slow, langsung jat, drop ya. Na 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 na. Dari mana nih? Asik. Beda lagi. Banyak warnanya guys, saya suka ini. Ini kayaknya yang main instrumennya satu grup deh, kayak Pop Sufit ya. We'll be right back.
Menentang arus. Gila merinding di sini guys. Aduh keren guys. Gua acak-acakan ini rambut. Bahaya. Asik jadi. Terus menentang arus ya. Gokil. Gila juga ini lagu ini. Kenapa baru nemu sekarang ya lagu gini ya? Keren nih guys, ini berapa negara ya? Pop Supi dari Malaysia, Slap Shock, Philippines, Saint Loco, Indonesia, Ahli Fikir. Ahli Fikir itu kalau nggak salah dia yang tadi sendiri ya, rapper ya. Titanium, Titanium Thailand ya. And Silk Sound. Jadi masing-masing grup band itu membawa ciri khasnya masing-masing. Jadi beda-beda guys, ada yang rap, ada yang juga ada membawakan unsur popnya. Tapi sepertinya yang mengisi apa sound atau instrumen gitar segala macam kayaknya satu orang tadi ya yang pakai kacamata itu, kayaknya dia menguasai semua permainan gitar di sepanjang lagu ini gitu, kayaknya dia yang mengisi deh gitu. Ini padahal udah lama guys, 2009, tapi kok nggak nyampe ke Indonesia ya. Saya bisa rasakan ya energinya, energi yang dibawakan oleh dari energi yang diberikan oleh lagu ini sangat besar sekali impactnya, walaupun sekarang sebenarnya udah agak-agak sore ini mau menjelang buka puasa, tapi membuat kita segar kembali gitu, segar kembali. Cuman kalau kita lihat tadi sih bagian yang refnya, kita lihat tadi ada beberapa Saint Loco, tapi tidak terlalu menonjol ya guys. Saya nggak tahu Saint Loco kenapa nggak tidak mengambil bagian di lagu ini selain tadi rap. Kalau rap kan semuanya bernyanyi ya, semuanya bernyanyi. Kenapa nggak tahu? Saya nggak tahu. Ini kalau project ear seperti ini mungkin agak sulit itu mengumpulkan semua personil ya guys. Ketika mungkin mau dibawakan di panggung-panggung live gitu. Ini agak sulit sekali karena melibatkan artis besar. Ini artis besar semua ini. Dari 1, 2, 3, 4, 5, dari 5 negara. Sulit, sangat sulit sekali untuk digabungkan. Kecuali memang jadwalnya diatur jauh-jauh hari ya. Tapi pasti sulit lah, ini mereka artis profesional semua. Yang jadwal manggungnya itu setiap tahun tuh udah pasti full. Udah di arrange sekian rupa. Dan ketika mungkin mereka salah satu, mungkin antisipasinya sih mungkin mengganti ya part-part yang mungkin seperti orang bahasa Thailand tadi, misalkan kalau misalkan Saint Loco membawakan lagu ini itu bagian yang sulit seperti bahasa Thailand yang tidak mengerti itu mereka ganti gitu, mereka ganti atau saya nggak tahu seperti apa gitu. Saya belum lihat sih yang live-nya itu dibawakan akan seperti apa, akan sama persis atau tidak gitu, karena pasti akan ada salah satu grup band yang mungkin berhalangan ya, sangat sulit sih guys. Tapi nggak tahu juga, nggak ada yang nggak mungkin juga sih guys. Saya udah cukup lama sebenarnya nggak mendengarkan lagu-lagu rempak apa, lagu-lagu seperti ini, lagu-lagu yang keras seperti ini. Ya ini seolah-olah seperti menampar ya, seperti menampar, seperti ayo dengerin lagi gua, dengerin lagi dong, balikin lagi jiwa muda lo gitu. Karena sudah cukup lama juga kan ini 2009 ya. 2009 itu saya masih belum nikah guys, saya masih sering main band sebenarnya ya, masih sering main band. Saya nggak tahu ya waktu itu 2009 itu warna yang sedang tren atau tren musik pada saat itu seperti apa, saya nggak tahu. Tapi yang pasti kalau di situ ada Saint Loco berarti itu musik ya mungkin rock alternatif ya pada saat itu sedang booming-boomingnya guys. By the way, Pop Soviet ini masih eksis nggak guys? Mungkin banyak karya-karyanya juga ya. Dia nggak tahu, saya nggak tahu apakah dia ini salah satu band. Maksudnya apakah dia band indie atau bukan, saya nggak tahu. Tapi yang pasti saya pernah dengar nama dia. Saya pernah dengar nama dia. Oke guys, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.